Hai guys, kembali lagi channel gue Ziot, dan di video kali ini gue masih akan memainkan game Torang Online kembali. Ya, kemarin yang bilang, "Bang, event Miku sudah selesai semuanya nih." Ya, udah selesai, gue udah ngambil-ngambilin yang bagus-bagus. Bingung mau ngapain lagi, paling sekarang fokus ke event bola salju gitu ya. Nggak lama setelah itu, ya ternyata event Miku ada gelombang terakhir ya, atau gelombang keduanya. Nah, sekarang mendingan balik lagi nih ke event Miku, karena ini sudah dirilis kemarin ya. Nyetek kemarin mau gue bikin, cuman nggak bisa ya karena ada urusan juga, jadi nggak bisa. Dan baru pagi ini gue bikin. Ya, sekarang pukul 6.34 sama 7 pagi. Jadi langsung aja, kita akan mulai di sini. Levelnya langsung terbaru ya, langsung ada level 270. Wow. Dan ini master point gue tinggal 7. Tadi udah gue pakai level 270. Cuman ngeri ya, gue dua kali ini KO nih semuanya nih. Ada KO-nya gitu, karena luar biasa sih. Susah ya, susah banget. Jadi gue akan langsung tes sendiri dulu ya. Gak usah bawa mabar, disini tes sendiri aja dulu. Nah, enaknya kalau archer itu kita bisa nge-set dulu ya. Oke, tolong bantu aku ya. Tembakan silang, aura berani. Lalu ini, si mimpi buruk abadi. Ya, terus ini, badai kembar. Nyalahin, 1 2 3, oke, let's go. Langsung. Wow, berat ya langsung ya. Wah, itu untuk melengkapi ini dulu ya. Wow, belakangnya. Gua sampai lupa belakang. Harus jaga jarak kalau udah level 270 tuh, karena mobsnya tuh kalau sekali kena sakit walaupun hanya goblin. Jadi gue jaga jarak, gue main di tengah aja. Waktu bantuan, oke. Okay. Kayak gini nih. Harus jaga jarak. Mana lagi? Ayo nih. Cepet banget ya abisnya ya. Woi, kau mencuri-curi kau. Kalau mau bertahan 100% sulit ya kalau sendiri sih. Ini yang pernah gue bilang sih, waktu itu gue bilang ada dua event. Pokoknya nanti Miku tuh ada yang susahnya gitu ya, ini susahnya. Kalau nggak salah ada yang akan perang tuh ngono, bukan sih, lupa gue. Ternyata ini musuhnya si Roga ya, bos Roga musuhnya. Apa itu bukan event itu kali ya? Gue lupa sih. Wow, bocor sebelah sana. Yang penting jaga kedalaman spot aja sih. Tengah sih yang bikin biang kerok nih. Digrogotin dulu tengahnya dulu. Gua habisin dulu tengahnya baru ke pinggir-pinggir. Aman kah? Oh, gua sana. Apakah gua akan ada matinya di sini? Susah ya, ini mah belum seberapa ya, karena bos pertamanya si Abang Goblin belum muncul. Ntar kalau udah Abang Goblin muncul, udah keras tuh musuhnya tuh. Bam! Oh, belum keras ini. Aman? Aman, aman, aman. Sebisa mungkin harus ngalahinnya tuh cepet 50 lah. Nah, ini tanda-tandanya di latar. Wah, kenapa gua harus ngurangin kandungan ini ya? Hmm.
Biarin aja belakangnya, gue diemin dulu. Wah, mati lah kan gue. Ah. Kalau sendiri susah. Tadi gue terlalu deket juga sih sarangnya. Wah. Level 270 udah beda bro. Belum gue set lagi ini. Harus gue set lagi karena cepat waktunya. Oh lupa lu. Belakangnya jangan sampai lupa ini gua. Aman. Oke, gas terus. Kita maju terus. Oke, aman, bos lo. Sip. Mantap Virgo. Wow. Sip. Mundur lagi. Ambil jarak ya, harus ambil jarak kalau nggak mempan sekali ini. Harus sampai wah, udah mulai. Datang. Bos roga. Wih, bukan dong, beda lagi dong. Oh iya bener ya, jadi beda-beda ya bosnya. Sekarang bukan bos roga. Waduh, apaan itu bola liat. Gokil sih, sumpah. Level 270 bosnya kayak gitu. Wih, gua udah hidup, ngapain hidupin lagi bang. Aduh, Bang Virgo. Ini pernah nyerang gue semua. Oi. Ayo. Oh, gue kena serangan dari siapa itu? Kau, wah, 51.000 ya. Bisa sampai 60, 65 sih ya, 70 ya. Luar biasa, level 270 keras banget ya. Kalau sendiri terasa banget. Nah sayangnya poinnya itu nggak bisa digabung dengan poin magical yang babak 1 ya. Jadi ini adalah babak keduanya, jadi kita harus bikin sendiri. Ya, jadi kalau seandainya di babak magical poinnya babak satunya itu kalian sudah punya jutaan, ya tetap aja harus dari nol lagi gitu baru bisa untuk ngambil sini. Dan sini tuh kebanyakan sih fokusnya ke item-item penunjang ya, bukan dari segi ya untuk penunjang. Ini item penunjang kayak semacam apa ya, aksesoris lah, untuk aksesoris kita gitu, bukannya untuk bertarung ya. Ada BGM, ada karcis. Saran gue, kalau diminta saran bang, lebih baik apa nih yang difokusin yang di babak kedua ini? Mendingan setelah kalian sudah selesai ngumpulin pecahan ops, ini kan pecahan ops dapetnya 1000 ya, dapat 1000 pecahan ops dapet itu 10. Ya begitu juga dengan kartis dapetnya 10 juga. Jadi mendingan fokus ambil pecahan ops dulu. Dan sama yang di poin magical gue babak pertama tuh juga ambil apa ya? Ambil pecahan ops dulu. Ya setelah itu baru kalian ambil embun jiwa. Sobekan karcis, pokoknya pecahan ops sama pecah apa sobekan karcis, setelah itu menjiwa. Ya guys, jadi seperti itu aja yang bisa gue tunjukin di video kali ini. Ya jadi event Miku sudah dimulai babak keduanya, tapi ini bukan gacha aja ya. Kalau gachanya tuh sudah lama babak keduanya. Ini adalah bukan gacha, ini adalah permainan di babak kedua ya, alias permainan terakhir. Jadi kalian bisa fokus ngambil di babak kedua nih sekarang, karena apa ya? Ini dibutuhin banget item-item bagus. Jadi equip yang nggak ada di babak pertama sudah ada di babak kedua. Jadi silakan kalian mainkan lagi ya event Miku, ramaikan lagi. Event bola selanjutnya di pending dulu ya, fokus ke event Miku karena event Miku cuma sampai 30 Maret. Berarti ya kurang lebih sebulan berapa hari lagi ya, harus difokusin tuh. Oke. Jadi sekali lagi terima kasih. Jangan lupa subscribe ya, dukung terus channel Zio, tetap sehat, tetap semangat, keep spirit, tetap semangat juga. Sampai jumpa lagi di next episode. Bye bye. Assalamualaikum.